Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, apa khabar semua tuan dan puan? Saya diraup hari ini, ada urusan sedikit. Tapi saya nak buat sedikit sharing dengan anda tentang satu topik yang saya rasa kalau anda faham bagus sangat. Okay? Semua orang akan menang di sekeliling kita sekiranya anda menjadi a good leader. Apa maksudnya tuan dan puan? Tuan dan puan macam ni eh. Bila kita pimpin orang, kita perasan ada orang di sekeliling kita yang berjaya, ada orang di sekeliling kita yang menang, ada orang di sekeliling kita yang kalah. Bagi yang menang, mereka ni akan terus kekal dengan kita. Tetapi bagi yang kalah, mereka ni akan tinggalkan kita. Kenapa? Sebab dia kalah dan terus kalah. So, rupa-rupanya tuan-tuan dan puan, kenapa ada orang yang menang, ada orang yang kalah di keliling kita? Antara sebabnya adalah kita tidak menjadi pemimpin yang baik. Kerana kalau kita jadi pemimpin yang baik, semua orang di sekeliling kita akan menang bersama dengan kita. Tuan dan puan, satu masalah paling besar dengan pemimpin macam saya, pemimpin macam anda, tak kiralah anda ni ibu, ayah, kakak, abang, business owner, founder, ketua agent semua adalah kita suka memimpin orang dengan cara yang sama pada semua orang. Tuan-tuan dan puan, cuba dapatkan, cuba fahamkan eh. Antara sebab kita kalah, antara sebab orang kalah, orang keliling kita kalah kan, bila di bawah kita adalah sebab kita suka menggunakan satu cara untuk memimpin kepada semua orang. Dan percayalah, cara kita yang satu tu kadang-kadang dia sesuai dengan setengah orang, tetapi kadang-kadang dia tak sesuai dengan setengah orang yang berbeza. Dan ini membuatkan ada yang menang dan ada yang kalah bila duduk di bawah kita, tuan dan puan. Okay? So, hari ini tuan-tuan dan puan, saya nak share dengan anda kata-kata ini yang semua orang akan menang sekiranya anda menjadi a good leader. Tuan dan puan, rupa-rupanya setiap orang yang anda pimpin tu, setiap orang yang anda pimpin tu perlu dipimpin berbeza-beza, tuan-tuan dan puan. Anda tak boleh gunakan satu cara kepimpinan pada semua orang. No, don't use that. Jangan guna cara tu. Saya nak bagi satu analogi lah tuan-tuan yang dekat dengan kita supaya anda boleh faham. Seorang ibu ni dia ni suka masak satu masakan dan dia bagi anak dia semua makan masakan yang sama. Tetapi kadang-kadang ada anak dia suka makanan yang pedas, tuan-tuan. Ada anak suka makanan yang kurang pedas. So, kalaulah ibu tadi tu memasak yang kurang pedas, so anak-anak yang tak makan pedas sangat, sukalah dia, seronoklah dia. Tapi anak-anak yang sukakan pedas, dia rasa kalah. Dia rasa dia tak berminat nak makan. So, macam tu juga dalam kepimpinan, tuan-tuan dan puan-puan. Rupa-rupanya, kita tak boleh gunakan satu cara memimpin pada semua orang di bawah kita. Bila kita gunakan satu cara saja untuk memimpin semua orang di bawah kita, percayalah, ada yang akan rasa menang, ada yang akan rasa kalah. So, anda kena memimpin orang ikut, setiap orang ikut individually. Kan? Tapi saya tahu anda kata, tapi saya bos, dia kena dengar cakap saya, dia kena ikut cakap saya. Terus cakap macam tu sampai bila-bila, percayalah, you keep on spending your time building a team. Maksudnya apa? Orang keluar masuk, sampai bila-bila tuan dan puan. Sepatutnya bila kita memimpin orang, kita kena memimpin setiap orang dalam tim kita berbeza-beza. Kalau kita ada 4 orang, dia ni caranya berbeza. Kalaulah kita boleh pimpin mereka ni dengan berbeza, tuan-tuan, insya-Allah semua orang dalam pasukan akan rasa menang. Apa jadi kalau semua orang dalam pasukan rasa dia menang? They will stay with you. Itu nombor satu. Kedua, tuan-tuan dan puan, percayalah, revenue you. Ya, revenue maksudnya apa? Pendapatan syarikat you, dapatan dia akan bertambah. Kenapa, tuan-tuan? Apabila you dipenuhi dengan orang-orang yang menang, mereka akan memenangkan you akhirnya. So, ini yang anda kena faham dalam dalam bila kita memimpin orang, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh eh? Anda akan cakap dengan saya, anda akan cakap apa? Faizul. Maknanya takkanlah saya kena masak 4 lauk
untuk memenuhi hati semua anak-anak saya. Tuan dan puan, saya nak share dengan tuan-tuan, dalam family kan, mungkinlah anda tak ada apa ni, tak ada keupayaan, tak ada masa untuk masak lauk untuk dinner, berbeza lauk untuk dinner. Tetapi tuan-tuan dan puan, dalam organisasi, dalam politik, dalam business, you have to do that. You have to do that. Okay, kalau you kata saya tak ada masa, then kau tanggunglah. Kau tanggunglah cara kau tu, kan? Kau pasti akan gagal, percayalah. Kalau tidak pun kau gagal, kau akan banyak buang masa dengan mengadap kerana orang dalam memimpin mereka. Okay, so itu saja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan. Ambil ayat-ayat ni, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Semua orang akan menang sekiranya anda menjadi a good leader, tuan-tuan dan puan. How to become a good leader? Anda kena pimpin setiap orang berbeza-beza, mengikut perangai dia, mengikut visi dia, mengikut cara dia, tuan-tuan dan puan. If you can do that, kalau anda boleh buat macam tu, percayalah anda akan jadi seorang pemimpin yang baik, mantap dan hebat, tuan dan puan. Tuan dan puan, terima kasih kerana ikut saya. Topik kepimpinan adalah satu topik yang saya suka sangat, kan? Dan saya akan keep on sharing daripada masa ke masa. Tuan dan puan, kalaulah benda ni lalu di wall, tuan-tuan dan puan, learn something, tuan-tuan dan puan, belajar sesuatu. Moga-moga, tuan-tuan dan puan, kita ni Allah kurniakan kekuatan untuk memimpin orang lebih baik hari demi hari. Dan apabila kita boleh jadi seorang pemimpin hari demi hari, percayalah tuan-tuan dan puan, semua orang di sekeliling kita, semua orang di sekeliling kita akan menang, dan mereka akan menangkan kita. Dan you know what, and your life going to be very interesting, tuan-tuan dan puan. Okay, so tuan-tuan dan puan, tunggu lagi perkongsian saya tentang kepimpinan di masa-masa akan datang. Dan please take action, jangan hanya mendengar saja. Okay, thank you very much, tuan-tuan dan puan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.